ada hadis-hadis mursal. Hadis mursal. Tapi kalau kamu meletakkan itulah hadis-hadis pada macam tu, tak tu. Hadis betul. Dia tak ada masalah dari sudut hadisnya. Hadis memang betul. Hadis-hadis di mana di antaranya Nabi menjatuhkan hadis-hadis bila mana kamu melihat satu perkara yang kamu benci terhadap hadis-hadis penguasa, fal yasbir. Maka kamu kena sabar. Hadis-hadis jangan kamu keluar daripada ketaatannya. Kalau kamu keluar daripada ketaatannya, maka kamu akan mati. Hadis dalam mati jahiliah, kata Nabi. Itu satu. Antaranya hadis-hadis hari daripada Ubadah bin Samit. Antaranya Nabi SAW menyatakan bila mana kita nak tegak hadis-hadis ketika nak mati dah ni. Ketika mana Ubadah bin Samit nak meninggal dunia, hadis datang sahabat bertanya kepada Ubadah bin Samit, apa yang ditinggal kepada Nabi SAW. Lalu Ubadah bin Samit sebut tuan-tuan hadis-hadis perkara tersebut. Nak tegak, kena tegak hadap kita. Tarik hadis-hadis, nasihat dia secara tertutup hadis-hadis. Tapi ini dibahaskan oleh ulama. Tuan-tuan, bila mana nak tegak secara terbuka ni, tuan-tuan, dia ada peraturan dia. Apa peraturannya? Hadis-hadis, kalau yang dibuat itu melibatkan tuan-tuan kepentingan ataupun masalah peribadi ni, minum marah, hadis-hadis, kaki bertindak ke hadis-hadis, arti ke hadis-hadis, tak tahulah. Hadis-hadis, ya. Itu tak boleh cerita tentang secara umum. Faham tak? Tak boleh cerita secara umum. Itu peribadi dia. Hadirin hadap. Tapi bila mana melibatkan kepentingan umum hadirin hadap, itu boleh cerita secara umum. Siapa yang sebut macam tu? Antaranya Imam Muda An-Nawawi. Imam Nawawi sebut macam tu. Hadirin hadirat muslim muslimat rahimakumullah. Dan perkara ini pernah berlaku hadirin hadap di zaman Sayyidina Umar. Umar pernah ditegur oleh seorang wanita. Bila mana Umar cuba untuk menetapkan hadis-hadis mas kahwin 400 dirham. Bangkit seorang wanita hadis-hadis, dia tegak Umar. Dan termasuk dalam kisah yang lain, Umar pernah ditegak oleh seorang lelaki. Sahabat tak suka. Sahabat tak suka dengan cara lelaki tersebut tegak. Umar memahami gelagat para sahabat. Lalu Umar menyebut, tidak ada kebaikan kalau dia tak sebut. Dan tidak ada kebaikan kalau kita tak dengar. Itu kata Umar. Mana Umar ditegak secara terbuka. Hadirin hadirat muslim muslimat, kena faham tentang yang hadirin hadirat, apa benda kita nak cerita, benda yang melibatkan umum hadirin hadirat, bukan kita cerita hadap pasal peribadi dia. Hari ini kita dah cacah merbah dah tentang hadirin hadirat, masuk semua hadirin hadirat, peribadi dia pun kita masuk apa semua hadirin hadirat. Sebab tu dia kembali kepada asas tersebut. Hadirin hadirat muslim muslimat rahimakumullah, itu kata guru saya lah, wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan hadirin hadirat, ada